Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita ketahui maksud faedah adalah hal-hal yang tersirat yang perlu kita perhatikan, kita ingat ya. Sama seperti Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau punya kitab namanya Al-Fawaid, yakni memuat faedah-faedah berharga, faedah-faedah penting atau kalimat-kalimat berharga yang biasanya para ulama mereka mengumpulkan faedah-faedah itu ketika ya tersirat apa namanya, terbesit dalam pikirannya hal-hal baru, hal-hal penting yang perlu diingat, perlu diketahui, maka mereka pun kumpulkan ya. Atau sama seperti kitab Shaydul Khatir karya Ibnu Jauzi, disebut Shaydul Khatir karena arti Shaydul Khatir memburu al-khatir. Khatir ini artinya adalah lintasan-lintasan hati, lintasan-lintasan yang melintas di pikiran ya. Terkadang para ulama mereka karena kesibukan mereka sehari-hari biasa disibukkan dengan ilmu, banyak hal-hal baru yang terlintas di pikiran mereka. Nah, supaya hal-hal baru itu tidak lewat, tidak lepas, maka mereka pun memburunya. Ya, memburu atau mengikatnya seakan-akan lintasan yang penting dan berharga ini ibarat hewan buruan yang melintas di pikiran, kemudian bagaimana caranya supaya dapat dikumpulkan, maka mereka segera tulis, maka segera mereka buru, maka mereka segera mengikatnya, sehingga disebutlah kitab beliau Imam Ibnu Jauzi dengan nama Shaydul Khatir, memburu atau setelah memburu dan mengikat hal-hal yang terlintas di benak pikiran ya. Nah, ini juga sama ya. Saya coba mengumpulkan hal-hal yang terlintas yang penting sekali ya. Ya, ini dengan nama al-fawaid, faedah-faedah berharga ya, supaya kita dapat mengingatnya ya. Baik, langsung saja. Faedah yang pertama adalah tentang istilah ember bocor ya, ember bocor. Kita tahu kalau ember ya, bolong atau bocor ya akibatnya ya, tentu ketika kita mengisi air ke dalamnya nggak akan penuh
kita isi air nggak akan penuh. Nah ini maksud dengan yang dimaksud dengan ember bocor. Ya, cuma masih secara zahir. Tapi apa maksud dari pernyataan ember bocor ini? Ya, maksudnya adalah ini adalah perumpamaan untuk amal yang sia-sia. Perumpamaan untuk amal yang sia-sia. Amal yang sia-sia seakan-akan seperti ember bocor yang kita mengisi air ke dalamnya, tapi karena ember tersebut bolong atau bocor sehingga nggak penuh-penuh, percuma. Ya. Nah inilah perumpamaan untuk amal yang sia-sia yang kita sudah capek-capek mengerjakannya tapi tidak mendapatkan pahala seperti ember bocor. Ya. Dalam keadaan bagaimanakah suatu amal seperti ember bocor? Ya. Ada keadaan-keadaan di mana suatu amal seperti ember bocor. Dalam artian ya percuma, sia-sia, yang kalau kita isi suatu ember nggak akan penuh karena bolong, karena bocor. Ya. Pertama, keadaan yang pertama yang menjadikan amal sia-sia seperti ember yang bocor adalah ketika kita beramal suatu amal tapi niatnya tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas. Ya. Apapun amal soleh yang kita kerjakan, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu sedekah, kalau tidak ikhlas maka akan sia-sia. Ya, kita sholat sunnah. Ya. Yang mendorong kita ikut sholat sunnah, misalnya sholat tarawih, bukan lillah, bukan karena Allah, tapi nggak enak sama orang-orang. Dia sebagai tokoh masyarakat, dia sebagai orang penting. Ya. Kalau sampai dia nggak sholat tarawih, apa kata dunia, apa kata orang? Ini membuat amal menjadi sia-sia. Termasuk juga puasa. Apa kata dunia kalau sampai dia nggak berpuasa? Ya. Kalau seperti ini namanya tidak ikhlas. Ya. Tidak sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah SAW. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa imanan, iman ini ikhlas karena Allah, mengimani akan kewajiban puasa, melaksanakannya karena itu adalah perintah Allah, ya, wahtisaban dan ingin mengharapkan pahala darinya, barulah tercapai keutamaan ghufrala taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sama seperti man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufrala lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi kalau seorang melakukannya, baik puasa ataupun sholat terawih, niatnya riya, niatnya jaga image, ya, niatnya supaya punya kesan baik di tengah masyarakat, maka ini namanya tidak ikhlas. Maka orang yang seperti ini sama seperti ember bocor, ya, ngisi air ke dalam sebuah ember, cuma embernya bolong, gitu ya, sia-sia. Demikian pula yang menjadikan amal sia-sia adalah ketika seseorang telah beramal soleh tapi diiringi dengan sikap ujub. Ujub artinya bangga diri, sombong, merasa dirinya luar biasa dan kemudian merendahkan orang lain. Setelah dia sholat malam, setelah dia puasa, setelah dia banyak baca Al-Quran, merasa dirinya luar biasa, gak ada orang yang paling lama sholatnya, paling banyak baca Qurannya, paling sering berpuasa, paling banyak sedekahnya, seperti halnya dia. Nah ini ujub, ini dapat menjadikan amal juga sia-sia. Kemudian dia memandang manusia dengan pandangan yang penuh dengan merendahkan. Ya dia gak ada artinya apa-apa dengan saya, dia belum tahu siapa saya. Nah ini sama menjadikan amalnya sia-sia seperti ember bocor. Ya. Padahal kalau dia tengok orang-orang terdahulu, maka jauh dia dengan orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu, misalnya, ya, apalagi kalau melihat para nabi, jauh sekali. Ya, para nabi, nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau kalau sholat berjam-jam sampai kaki beliau bengkak. Ya.
Nah sekarang dia sampai nggak kalau sholat malam sampai berjam-jam, ya dari jam misalnya dari jam 1 sampai jam 3:30, bisa nggak dia? Gitu, ya. Kalau dia nengok orang-orang terdahulu, tentu dia akan katai bahwa dia jauh dengan mereka dalam ibadahnya, dalam sholat malam saja misalnya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan ketahui jauhnya dia dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau sholat kadang nyambung setelah baca surat Al-Baqarah disambung dengan surah Ali Imran, setelah Ali Imran disambung dengan An-Nisa, setelah An-Nisa disambung dengan Al-Maidah, ya itu 7 surat yang panjang ya kadang beliau baca dalam sholat, yang makan sampai berjus-jus, ya bisa sampai 5 juz lebih atau 6 juz atau 7 juz. Ya, makanya kaki beliau sampai bengkak. Ya, tapi kalau beliau karena sudah cinta kepada Allah, yang berat, yang lama jadi ringan. Sama seperti kita kalau sudah senang dengan suatu kegiatan, permainan bola misalnya, kita bisa main bola 2 jam, 3 jam, terasa ringan. Karena apa? Kita sudah senang dengan kegiatan itu, dengan permainan itu. Kalau Nabi SAW, ya beliau sudah cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, cinta dengan ibadah sholat, maka meskipun berjam-jam jadi ringan, gitu ya. Kemudian kalau dia misalnya ujub, karena dia mungkin banyak berpuasa, coba bandingkan dia dengan Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud, beliau sehari puasa sehari enggak, seumur hidupnya, ya. Sekarang dia seperti itu enggak, ternyata dia cuma senin kamis doang. Atau ternyata dia cuma pada hari-hari tertentu saja. Atau kalau misalnya dia banyak sedekahnya, coba lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Abu Bakar As-Siddiq dalam perang Tabuk, ya, beliau menyedekahkan seluruh hartanya, enggak tersisa. Ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kau sisakan buat keluargamu?" Kata Abu Bakar, "Allah dan Rasul-Nya." Ya. Meskipun sebenarnya tidak boleh seluruh harta, karena nantinya dikhawatirkan seseorang kalau menyedekahkan seluruh atau sebagian besar hartanya, dia ditimpa oleh penyesalan, ya, dan akhirnya dia jadi tidak ikhlas. Kalau Abu Bakar, kenapa Rasulullah SAW menyetujuinya? Karena Rasulullah SAW tahu keimanan dan tawakal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau setelah mengeluarkan seluruh hartanya, beliau enggak nyesel. Beliau enggak keluh kesah, beliau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau yang lain kalau ada infak segitu, maka Rasulullah akan mengingkarinya. Karena beda manusia yang lain dengan iman Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, kalau seorang misalnya banyak bersedekah, coba tengok Abu Bakar. Adakah dia pernah menyedekahkan seluruh hartanya? Kan enggak. Atau kalau di tengok Umar bin Khattab, beliau menyedekahkan sampai separuh hartanya, seakan-akan punya 500 juta, 250 juta yang dia keluarkan, ya. Menunjukkan kalau kita nengok orang-orang terdahulu, kita jauh dengan mereka. Dan biasanya orang ditimpa ujub karena tidak nengok orang-orang terdahulu, ya, sehingga dia merasa dirinya luar biasa, gak ada yang mengalahkannya. Nah, inilah diantara yang menjadikan amal juga sia-sia, seperti ember bocor, ya, diisi air cuma ya keluar lagi, nggak penuh-penuh. Ya. Demikian pula yang menjadikan suatu amal di samping menjadikan amal sia-sia seperti ember yang bocor, di samping tidak ikhlas, kemudian juga ditimpa oleh ujub merasa dirinya luar biasa, adalah dalam amal yang dia kerjakan tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dulu pernah ada misalnya pada hari santri nasional di sebagian kampung pesantren-pesantren nyuruh para santrinya membaca sholawat nariyah. Ya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman, membaca sampai ribuan kali. Ya. Sekarang kita lihat. Ini salawat ada enggak dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang membuatnya? Ternyata bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bikinan orang-orang belakangan. Nah, sekarang kalau dia mengerjakannya, itu bukan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai dibaca disuruh ribuan kali, ya.
kan sia-sia jadinya. Ya, karena tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak kami suruh, kami enggak nyuruh, tapi dia mengerjakan apa namanya sendiri ya tanpa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Ya. Sampai dibaca 4444 kali misalnya. Ya kan enggak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau umpamanya kita dapatkan zikir-zikir, wirid-wirid, jangan langsung dulu mengamalkan, tapi kita lihat ada enggak dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal ada enggak riwayatnya supaya kita enggak sia-sia. Ya. Sering kita dapatkan pada ajaran tertentu. Ya. Mohon maaf misalnya ada ajaran sufi. Banyak sekali mereka punya tarikat-tarikat. Tarikat itu artinya cara tersendiri dalam beribadah kepada Allah. Kalau seperti ini, apa faedahnya diutus Nabi Muhammad SAW? Beliau kan diutus di samping mengajak manusia menyembahnya kepada Allah, juga mengajarkan bagaimana tariqah, cara beribadah kepada Allah. Kalau diserahkan kepada masing-masing manusia, maka akan ada banyak cara beribadah kepada Allah. Menurut saya, cara mendekatkan diri kepada Allah begini caranya. Yang lain begitu, yang lain begini, sehingga akan timbul banyak perbedaan dan perpecahan. Cuma kalau yang diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak akan timbul banyak perbedaan. Nah, dalam ajaran tersebut ya sufi biasanya ada tariqah-tariqah. Ada tariqah ini, tariqah itu ya. Dan kebanyakan memang tidak didasari oleh dalil. Nah, ini dikhawatirkan seperti ember bocor. Ya. Kemudian juga termasuk amalan seperti ember bocor adalah setelah kita beramal soleh tapi kita iringi dengan perbuatan buruk. Sebagaimana perbuatan baik dapat menghapuskan ya keburukan-keburukan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at, dzalika dzikra lidz-dzakirin." Sesungguhnya perbuatan baik dapat menghilangkan perbuatan buruk. Maka demikian pula perbuatan buruk pun dapat mengikis kebaikan seseorang. Sehingga ketika seseorang sudah beramal soleh tapi dia iringi dengan perbuatan buruk ya, maka sedikit-sedikit akan terkikis kebaikannya. Dan dia nanti akan menjadi orang yang bangkrut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut? Maka kata para sahabat, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang gak punya dinar, gak punya dirham, udah gak punya uang sama sekali, habis ludes hartanya. Maka Nabi SAW menerangkan bahwa orang yang bangkrut itu ya bukanlah orang yang seperti itu. Sebentar. Beliau menerangkan bahwa orang yang bangkrut dari kalangan umat beliau adalah orang yang datang pada hari kiamat ya dengan membawa amalan ini amalan itu ya, dia membawa amalan sholat, dia membawa amalan puasa, dia membawa amalan zakat ya, dan amalan-amalan lainnya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, tapi sayangnya dia ketika di dunia mulutnya enggak dijaga. Dia mencaci maki si A, mencaci maki si B, menggibahi si A, menggibahi si B. Wa qadzafa hadza, menuduh si A, menuduh si B. Wa akala mala hadza, makan harta si A, si B. Wa safaka dam hadza, dan menumpahkan darah atau menodai kehormatan seseorang. Wa daraba hadza, menyakiti yang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya karena dia melakukan kezaliman-kezaliman tadi ya, saat dihadirkan pahala puasa, saat dihadirkan pahala salat, pahala sedekah diambil. Karena ketika itu enggak ada uang untuk membayar kezaliman yang dia lakukan. Yang ada amal. Diambillah amalnya sedikit, sedikit, sedikit. Semakin banyak orang yang dia zalimi, maka semakin banyak diambil amalannya dan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Sampai
bisa habis kalau banyak orang yang dia sakiti, banyak orang yang dia zalimi. Sehingga kalau sampai sudah habis amal solehnya, ya sedangkan dia masih punya kezaliman kepada orang lain, maka kezaliman kejahatan orang lain akan dipikulkan, ya akan diberikan kepadanya, akhirnya ya dia jadi punya dosa dan kemudian dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Nah ini contoh orang yang bangkrut atau termasuk ember bocor, sudah banyak mengerjakan amal saleh cuma sayang mulutnya nggak dijaga, tangannya nggak dijaga, zolimin A, menzolimi si B, ya makan harta ini, makan harta itu, akhirnya habis amalnya. Sebagian generasi terdahulu mengatakan, kami mendapati kaum salaf, yaitu generasi pertama Islam, bahwa mereka tidak memandang ibadah itu hanya pada puasa dan sholat saja, tetapi termasuk pula menjaga lisan dari mencela kehormatan manusia. Karena orang yang melakukan qiyamul lail dan berpuasa di siang hari, kalau enggak menjaga lisannya, akan bangkrut nanti pada hari kiamat. Nah inilah contoh ember yang bocor, ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya hal-hal yang menjadikan amal sia-sia. Termasuk juga ketika sedekah, dia mengungkit-ungkit, ya. Ketika dia diminta, sering diminta, akhirnya dia kesel. Masa sih minta terus, kan saya udah berikan ini, berikan itu, ingat enggak? Ya, misalnya disebut-sebut, bukankah karena saya, ya, kamu yang tadinya enggak punya apa-apa, saya kasih kerjaan dan lain sebagainya. Ini menjadikan sedekahnya sia-sia juga, dan seterusnya. Termasuk juga ibadah puasa, ya. Ibadah puasa, kata Nabi SAW, kan sebagai junnah, perisai. Ya, perisai dari pelindung lah, ya, pelindung seperti dalam peperangan, perisai digunakan untuk melindungi diri seseorang dari serangan musuh. Maka puasa juga seperti itu, melindungi, menjaga seseorang dari api neraka. Ya. Tetapi kalau seseorang dalam puasanya, ya, dia tidak menjaga puasanya dari hal yang membatalkan, yang mengurangi pahala, atau yang membuat sia-sia, ya. Kalau dia tidak jaga, maka menjadikan perisainya enggak ada gunanya apa-apa. Ya. Kalau yang membatalkan kita tahu, makan, minum, ya, mendatangi syahwat, ya, dan seterusnya membatalkan. Kemudian ada juga yang menghilangkan pahala puasa. Ya. Puasanya sih puasa, dia sudah dianggap puasa. Tapi enggak mendapatkan pahala dari puasanya. Dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan pertama misalnya dia meninggalkan sholat. Ini puasanya sia-sia, ya. Seorang berpuasa, ya, tapi enggak sholat. Nah, ini puasanya sia-sia. Karena ketika seorang meninggalkan sholat yang lima waktu, satu sholat saja seperti meninggalkan sholat asar, habis amalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Barang siapa meninggalkan salat asar, maka hapuslah amalnya. Lalu bagaimana kalau dia meninggalkan semua salat? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya dia tinggalkan, lebih hapus lagi. Nah, ini contoh orang yang sia-sia juga dan perisainya enggak dapat melindungi dirinya dari api neraka. Ibarat atau seperti perisai yang bolong. Atau tameng. Kalau tameng atau perisainya bolong ketika ada serangan, tusukan tombak, tusukan pedang, sedangkan tamengnya itu bolong, apalagi bolongnya besar, ya pasti akan tembus ke dalam badannya. Seperti ini yang berupama orang yang berpuasa tapi enggak menjaga puasanya, seperti perisai yang bolong. Ya, seperti perisai yang bolong. Jadi yang menjadikan perisai itu bolong ketika dia mengerjakan amalan-amalan yang membuat sia-sia, ya, sia-sia puasanya, seperti meninggalkan sholat. Bahkan dalam Al-Quran Allah menegaskan, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ. Dan tidak ada yang membuat ditolak infak, nafkah, sedekah, termasuk amal saleh mereka, melainkan karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya dan karena mereka meninggalkan sholat. Kata Allah dalam Al-Quran, menunjukkan
meninggalkan sholat ya dapat menjadikan amal sia-sia. Dan perumpamaannya ya seperti tameng perisai yang bolong, enggak melindungi ya seseorang dari serangan musuh. Demikian pula yang menjadikan puasa seseorang sia-sia ketika tidak menjaga lisannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yad'u qaulaz-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yad'a ta'amah wa syarabah." Barang siapa yang tidak berhenti dari menjaga lisannya dari berkata dusta dan beramal dengannya, yakni ketika puasa masih saja suka bohong, ketika puasa masih saja suka ghibah, apalagi namimah, adu domba, maka Allah enggak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya sia-sia. Ya, sia-sia puasanya. Nah, ini termasuk seperti perisai yang bolong, tameng yang bolong. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kata Imam Ibnu Munkadir, puasa itu perisai, tameng dari neraka selama tidak dibolongi, selama tidak bolong. Akan tetapi ucapan buruk itulah yang membuat perisai itu bolong. Ucapan yang buruk seperti dusta, seperti ghibah, gosip dan namimah, inilah yang membuat perisai itu bolong. Lalu apa yang menambal supaya enggak bolong? Kata Imam Ibnu Munkadir, istighfar. Istighfar itulah yang menambal ya bolong, bolongnya perisai atau tameng. Maka segera istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, supaya perisai itu ya tameng itu enggak bolong, ditambal. Jadi berfungsi lagi tamengnya. Segera istighfar kalau dia ketika puasa bohong, ketika puasa ghibah, ketika puasa ngadu domba, maka segera istighfar, ditutupi, ditambal. Itu kata Imam Ibnu Munkadir. Baik, kemudian faedah lainnya antara agama, akal dan nafsu. Ini faedah-faedah aja saya sampaikan, yakni hal-hal penting yang perlu kita renungkan ya. Antara agama, akal dan nafsu. Dalam hidup ini ya kita saling tarik menarik antara agama dengan akal ya di satu pihak dan nafsu di pihak lain ya. Terkadang kita ingin mempertukarkan nafsu, tapi kita ingat dengan agama, tapi kita ingat dengan akal ya. Agama mengingatkan, akal membuat dia berpikir, akhirnya enggak jadi. Inilah pentingnya agama dan akal. Agama dan akal ini selamanya, agama atau wahyu dengan akal selamanya tidak akan bertentangan. Keliru orang yang menyatakan bahwa agama terkadang bertentangan dengan akal yang sehat. Keliru ya. Bahkan selamanya tidak akan bertentangan. Wahyu, agama tidak akan bertentangan. Perumpamaan agama dengan akal seperti perumpamaan antara mata dengan cahaya. Cahaya itu wahyu, sedangkan akal itu seperti penglihatan. Kita enggak bisa melihat ya barang-barang yang ada di sekitar kita kalau enggak ada cahaya. Demikian pula kita ya enggak bisa melihat kebenaran kalau enggak ada cahaya secara sempurna ya. Kalau enggak ada agama atau enggak ada wahyu. Sehingga nggak akan bertentangan dan saling membutuhkan antara agama dengan akal ya. Seperti penglihatan dengan cahaya, cahaya itu wahyu atau agama, sedangkan penglihatan itu ya ibarat akal. Supaya semakin jelas melihat sekelilingnya butuh cahaya. Nah, supaya semakin jelas antara yang hak dengan yang batil butuh agama, butuh wahyu ya. Dan hanya orang yang tidak sehat akalnya yang mengatakan bahwa antara wahyu dengan akal bertentangan. Bahkan wahyu dengan tadi ya, dengan akal ibarat cahaya dengan penglihatan, di mana mata tidak dapat melihat padanya cahaya. Nah, sekarang dengan nafsu ya, terkadang tidak sejalan
Dan kata Allah Subhanahu wa taala tentang nafsu, wa innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu terkadang sering mendorong diri ini untuk mengerjakan perbuatan buruk. Ya. Di bulan Ramadan, pendorong untuk berbuat maksiat sudah enggak ada tersisa lagi selain nafsu. Karena semua sebab dan yang mengantarkan ketika itu ditutup. Pintu neraka ditutup. Setan-setan durhaka yang suka bisikin dia berbuat maksiat dibelenggu. Ya, sehingga kesempatan untuk berbuat maksiat sangatlah kecil. Pintu neraka ditutup, setan-setan yang bisikin juga pada dibelenggu. Di samping energi, tenaga, kekuatan yang ada pada dirinya ketika itu sedang lemah. Dia sedang menahan diri dari makan, dari minum, sedang lapar, sedang haus, sehingga lemah. Ya, tenaganya untuk berbuat maksiat. Ya. Tinggal yang tersisa itu nafsu. Ya. Maka kalau misalnya seorang masih juga berbuat maksiat, berarti nafsunya itu ya yang sangat mendorongnya berbuat maksiat. Ya. Nah, kalau seseorang lebih kuat, ya sebelumnya manusia dalam hidupnya ini bergejolak antara ngikutin agama dan akalnya dengan mengikuti nafsu, bergejolak terus. Ya. Ketika imannya naik, ya, maka dia akan ikuti ajaran agama dan akalnya sehingga dirinya menjadi orang yang mulia. Ya, maka dia laksanakan perintah Allah, dia jauhi larangannya, dia kerjakan konsekuensi dari keimanan dan ajaran agamanya. Tapi terkadang ketika imannya turun, yang kuat nafsunya. Ya. Maka seorang yang meninggalkan agama dan akalnya, ya, maka ia akan dengan mudah menuruti hawa nafsunya sehingga keadaannya bahkan bisa menjadi buruk, bahkan terkadang lebih buruk daripada hewan sekalipun. Kalau misalnya nafsunya lebih kuat. Ya. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang membedakan antara manusia dengan hewan, ya, manusia Allah karuniakan agama dan akal. Di samping adanya nafsu. Sedangkan hewan nafsu saja. Dia enggak punya akal, juga enggak dikasih agama. Sehingga kalau hewan ngelihat jantan ketika melihat yang betina, langsung dia datengin. Enggak berpikir dulu di kanan kirinya banyak orang atau enggak, langsung dia datengin. Tapi kalau kita ada agama, ada aturan. Kemudian juga ada akal, ya. Agama menyuruh enggak boleh, asal begitu itu zina. Ya. Kalau misalnya mau ya menikah, kemudian akal juga membuat dia berpikir, masa caranya seperti itu, ya, jangan mengajaknya berpikir, ya jangan seperti itu, nantinya apa kata orang akan nyebut bagaimana, ya apalagi di tengah-tengah manusia dia langsung datengin, nah ini bagaimana ya, ini akal dapat membentengi seseorang sehingga nggak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak layak dikerjakan. Tapi kalau hewan, dia gak punya akal, gak punya agama, sehingga ketika yang jantan melihat betina langsung saja didatangi. Nah inilah pentingnya agama dan akal, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala lebihkan manusia diantaranya dengan ini, dengan diberikan agama, dengan diberikan akal. Kalau ada manusia yang lebih kuat nafsunya, dia tidak mempedulikan agama, dia tidak mempedulikan akalnya, ya, maka seperti binatang. Ya, seperti mungkin ada yang seperti itu, ya. Yang dalam hidupnya pergaulannya bebas. Ya, tidak mau atau enggak mau diatur sama agama. Ya, seperti orang-orang yang meninggalkan agama. Orang-orang komunis kan seperti itu. Ya, yang meninggalkan agama. Padahal fungsi agama itu supaya memfungsikan akal juga. Ya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang di kalangan kita jika kesabarannya mengalahkan nafsunya dan syahwatnya, maka dia akan bersama para malaikat. Bagus, maksudnya agamanya dan akalnya kuat dan kesabarannya terhadap menjalankan agama kuat, maka dia akan bersama para malaikat. Tapi jika nafsu dan syahwatnya mengalahkan kesabarannya, maka dia akan bersama setan. Ya, ini sama seperti setan. Tapi jika tabiat makan, minum, dan syahwatnya mengalahkan kesabarannya,
maka dia seperti hewan. Ya. Nah, itu. Oleh karena itu manusia dalam hidupnya dilatih untuk mengendalikan nafsunya. Maka puasa yang kita sedang jalankan ini sebenarnya kita dilatih supaya kita terlatih mengendalikan nafsu. Jangan asal memperturutkan. Ya. Maka agama Islam dan wahyu serta akal yang sehat itulah yang menuntunnya dan melatihnya. Tapi jika wahyu dan akal ditinggalkan, maka nafsu yang akan berpuasa terhadap dirinya. Ya. Oleh karena itu meninggalkan agama dan akal, ya, meninggalkan agama dan akal yang sehat seperti yang dilakukan oleh orang-orang komunis, ya, termasuk orang-orang liberal, sekuler atau ateis, ya, mereka paling mudah memperturutkan hawa nafsunya. Ingin hidup bebas tanpa aturan, dan akhirnya tatanan kehidupan manusia pun menjadi rusak, ya, sehingga timbullah hubungan bebas tanpa batas aturan, sehingga banyak yang namanya perzinaan, pergaulan bebas, ya, makan apa saja meskipun membahayakan, apa aja dikonsumsi, ya, lalah dimakan, kemudian ya apa, daging-daging yang diharamkan seperti khinzir, daging babi, kemudian juga makanan atau hal-hal yang membahayakan, narkoba ya dikonsumsi, itu karena sudah meninggalkan agama dan akal, ya. Maka orang-orang yang menyeru meninggalkan agama seperti komunis, orang-orang sekuler, orang-orang liberal, orang-orang ateis akan rusak kehidupannya, akan rusak kehidupannya, ya. Dan mereka juga bergaul dengan manusia tanpa adab dan akhlak, ibarat berada di jalan raya tanpa memperhatikan rambu-rambu yang ada, akan kacau perjalanan itu, lalu lintasnya kacau, dan yang ada paling mudah terjadi yang namanya kecelakaan. Lampu merah nggak dipedulikan, terus aja dibablas, dilewatin, yang ada ketabrak sana sini. Itulah kehidupan kalau meninggalkan agama dan akal, ya. Dan agama dan akal selamanya sejalan. Karena agama memerintahkan memfungsikan akal. Dalam Al-Qur'an sering sekali disebutkan afala tatafakkarun, afala tadzakkarun, afala taqilun. Gitu ya. Sedikit lagi. Faedah lainnya tentang memaafkan orang lain. Ada sebuah riwayat bahwa Abu Darda, seorang sahabat yang zuhud, terkenal ahli ibadah, yang mengutamakan akhirat daripada dunia, pernah menjumpai seorang yang berbuat dosa. Ya. Jadi ketika suatu ketika Abu Darda melihat ada orang yang berbuat dosa, kemudian orang-orang malah apa namanya mencaci makinya, mencelanya, menyalahkannya, pokoknya menghinakannya. Ya. Maka Abu Darda menenangkan. Sekarang bagaimana? Kata beliau, ini sikap bijaksana. Kalau kita melihat ada teman kita, ada orang di sekeliling kita, ada orang apalagi mungkin remaja yang mereka akalnya belum sempurna, ya, agamanya kurang kuat, kemudian sikapnya labil, mudah mengikuti keadaan, ya. Apa sikap kita kalau ada sekeliling kita seperti itu, ada yang seperti ini, ya. Nah, kalau dulu ada yang seperti itu, kemudian orang-orang kok ada nyalahin, celah, kemudian menghinakannya. Tapi lihat Abu Darda, seorang yang bijaksana. Beliau berkata, bagaimana menurut kalian, ya, kalau kalian menemui seseorang jatuh ke dalam sebuah sumur, apakah kalian akan mengatakan syukurin, biarin dia apa namanya jatuh ke sumur sekalian, gitu ya, atau biarin merasakan di situ bagaimana apa namanya menderitanya, ya? Kata mereka. Kata Abu Darda, bukankah kalian akan berusaha mengeluarkannya, ya, akan menarik, membantunya supaya keluar dari sumur? Kata mereka, iya betul. Kata Abu Darda, oleh karena janganlah kalian malah mencaci maki saudara kalian, tapi pujilah Allah yang telah menyelamatkan kalian dari tergelincir, jatuh ke dalam jurang itu, ke dalam sumur. Mereka berkata, tapi kenapa kau, apakah kau tidak membenci perbuatan itu, wahai Abu Darda? Kata beliau, ya, sungguhnya aku betul membenci perbuatan itu, tapi ya, dan apabila dia telah meninggalkan perbuatan itu, maka dia tetap saudaraku. Maksudnya diajak, ya, jangan sampai malah kita ya syukurin, kemudian
kemudian hinakan, caci maki. Coba dirangkul, diajak berpikir, diajak beristighfar, diajak bertobat. Gitu. Istilahnya kalau dalam hadis, jangan membantu setan, ya, membuat saudaramu putus asa. Kata ulama, al-faqihu kullal faqih, orang yang betul-betul ahli fikih adalah alladhi la yu'ayyisun nasa min rahmatillah. Adalah orang yang tidak membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi wala yujarrihum ala maksiatillah, tapi tidak membuat mereka juga berani berbuat maksiat. Seimbang. Ya. Dikasih apa namanya? Disampaikan kepada mereka, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, ya. Kembalilah kepada Allah, ya. Cuma jangan diremehkan. Oh, Allah Maha Penyayang ini, Allah Maha Pengampun ini, akhirnya enggak apa-apalah berbuat maksiat, tapi diingatkan juga. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dia akan memberikan hukuman kepada mereka yang berbuat maksiat dan azab Allah sangatlah pedih. Seimbang. Gitu ya, jangan sampai membuat putus asa, ya. Pokoknya kamu sudah enggak ada kesempatan tobat lagi. Enggak boleh seperti itu. Bahkan disampaikan, tetap kesempatan tobat itu masih terbuka. Gitu. Nah, ini apa namanya prinsip dalam menyikapi orang yang berbuat maksiat. Sedikit lagi ya, masih sedikit juga, penting-penting ini soalnya ya. Kemudian ada pernyataan bagus, ini faedah berikutnya. Ini sudah berapa faedah ini ya, tadi tentang ember bocor, perisai yang bolong, antara agama, akal, dan nafsu. Kemudian tentang menyikapi orang yang jatuh ke dalam kesalahan. Ini seperti orang yang jatuh ke dalam sumur. Apakah kita menyikapi syukurin? Kan gak begitu, kita coba keluarkan pelan-pelan. Jadi kita arahkan, kita bimbing, jangan malah membuat dia putus asa. Ya. Kemudian faedah lainnya, salah seorang tokoh Islam berkata, al-haq annal muslimina dzalamu dinahum marratain. Sebenarnya kalau kita perhatikan di zaman sekarang, kaum muslimin, ya, mereka melakukan kezaliman terhadap agama mereka dua kali, kata tokoh Islam tersebut. Saya lupa namanya, ya. Kalau enggak salah Syekh Muhammad Al-Ghazali kalau enggak salah ya. Kaum muslimin mereka melakukan tindakan aniaya terhadap agama mereka dua kali. Pertama, marratan bisuita tabi'a. Kelirunya mereka dalam mempraktekkan ajaran Islam. Ya. Dalam mempraktekkan ajaran Islam, menerapkan ajaran Islam mereka keliru. Ya. Ini mungkin karena salah dalam memahami Islam. Wa marratan bil ajzi anit tabligh. Yang kedua adalah karena mereka tidak atau lemahnya mereka dari menyampaikan ajaran Islam ke tengah-tengah manusia. Fasu'ut tatbiq, salah dalam mengamalkan ajaran Islam karena salah faham. Ja'al Islam nafsahu urdatan bituham, menjadikan Islam menjadi sasaran tuduhan. Disangka teroris lah, disangka inilah, radikal lah, ya. Disangkanya Islam itu bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan kemerdekaan, bertentangan dengan akal, ya. Ini disebabkan apa? Kaum muslimin yang salah dalam mengamalkan ajaran Islam yang timbul dari pemahaman yang keliru. Ya. Belum lama sebelum Ramadan ada yang nekat melakukan bom bunuh diri. Ya, padahal itu satu keluarga, suami, istri, istrinya lagi hamil juga. Itu kan mencelakakan semuanya. Ya, sedangkan Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Allah sayang kepada kalian. Apa itu sesuai dengan ajaran Islam? Kan enggak. Gitu ya. Nah, ini termasuk yang membuat citra Islam jadi jelek. Atau belum lama juga ya, misalnya masuk ke markas atau mabes ya. Mabes Polri kemudian nembakin sana sini. Sudah tahu keadaannya juga lemah, juga enggak jelas sebabnya ya. Ya akhirnya dia sama aja membunuh atau masuk ke sarang singa sama aja ya. Yang ada membunuh dirinya juga gitu. Apa Islam memerintahkan seperti itu? Kan enggak.
sama aja membunuh diri. Sedangkan Allah tadi mengatakan wala taqtulu anfusakum. Yang ada Islam jadi jelek. Karena yang mempraktikkan orang yang kelihatan penampilannya apa? Mengenakan ya pakaian-pakaian Islami. Akhirnya Islam yang jadi sasaran tuduhan. Nah, ini kesalahan kaum muslimin yang pertama, su' tatbi', salah dalam mengamalkan ajaran Islam akibat dari salah paham. Gitu ya. Yang kedua, su'u al-ajiz 'anit tabliq, lemahnya umat Islam dari menerangkan Islam ke tengah-tengah manusia, ya. Wal ajzu 'anit tabliq abqa jamaahir kathira fil masyriq wal maghrib la tadri kam syai'an yudka. Ketika kaum muslimin lemah dari menyampaikan ajaran Islam ke tengah-tengah manusia, membuat ya masih banyak orang berada di timur dan barat yang masih awam tentang Islam. Ini adalah PR umat Islam saat ini, ya. Maka harus dicari solusinya. Kalau kita perhatikan solusinya, yang pertama salah menerapkan ajaran Islam, ini akibat dari salah paham, ya. Supaya tidak salah paham, ya, seseorang harus belajar Islam dari sumbernya dan melihat penjelasan para ulama atau generasi pertama Islam. Jadi dia belajar Al-Quran karena dia kan bukan orang Arab, ya. Misalnya kita di Indonesia bukan orang Arab, nggak cukup dengan baca terjemahan, ya. Beda dengan orang Arab yang mereka memahami, ya, maksudnya. Nah, maka supaya kita nggak salah paham, baca Al-Quran juga baca penjelasan para ulama seperti melihat kitab-kitab tafsir. Baca hadis supaya nggak salah paham, melihat kitab-kitab syarah hadis. Ada Sahih Bukhari syarahnya namanya Fathul Bari, Sunan Abi Daud syarahnya namanya Aunul Ma'bud, kemudian Sunan Tirmidzi syarahnya namanya Tuhfatul Ahwadi. Dengan cara seperti ini maka kita enggak salah paham, ya. Dan dengan melihat generasi pertama Islam dalam memahami Islam, makanya Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, yakni para sahabat radhiyallahu anhu, terdepannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat, bagaimana mereka memahami Islam, ya. Nah, karena salah dalam memahami Islam akhirnya terjadilah apa yang terjadi seperti yang kita dengar dan kita saksikan, ya. Melakukan teror, ya, kemudian juga membom sana sini. Nah, ini akibat dari salah menerapkan ajaran Islam, ya, salah paham. Yang jadinya yang kena Islam juga. Yang kedua, PR yang kedua adalah lemahnya umat Islam dari menyampaikan risalah Islam ke tengah-tengah manusia. Lemahnya umat Islam dari menyampaikan risalah Islam ke tengah-tengah manusia. Kalau kita lihat, bandingkan keadaan sekarang dengan keadaan dulu. Dulu sarana media sangat terbatas sekali. Pergi dari satu tempat ke tempat lain, terkadang paling cepatnya menggunakan kuda, ya. Kemudian nggak ada yang namanya komunikasi jarak jauh, ya, seperti sekarang. Kalau sekarang sudah luar biasa kemudahan Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Pergi dari satu tempat ke tempat lain meskipun jauh sekali, hanya makan cuma berjam, ya, cuma nggak sampai sehari kadang. Kita dari sini misalnya ke Mekah atau kemana, ya, cuma berapa jam. Sampai dulu berbulan-bulan. Tapi kalau kita lihat sudah sarana begitu mudah, ya. Sarana transportasi begitu mudah. Tapi ternyata jasa umat Islam zaman sekarang enggak seperti jasa umat Islam zaman dahulu. Mereka yang terdahulu sarana begitu terbatas, enggak ada alat komunikasi seperti sekarang, media sangat terbatas. Mereka bisa menyebarkan Islam sampai ke seluruh penjuru dunia. Sampai 2/3 dunia ketika itu dikuasai oleh kaum muslimin. Tapi kita, ya, dengan sarana dan media yang begitu mudah dan alat transportasi yang begitu banyak, ya, kita ada jasa dalam artian menyebarkan Islam ke tengah-tengah manusia enggak seperti generasi terdahulu, menunjukkan kurang berkahnya hidup kita daripada generasi terdahulu. Mereka lebih berkah hidupnya daripada kita, ya. Padahal kalau sekarang ada media, ya, alat komunikasi, meskipun ya saudara kita di tempat mana, kita mudah berkomunikasi dengannya. Ada media sosial, ada internet, ada media televisi, cuma kita kurang maksimalkan, ya, sehingga masih banyak saudara-saudara kita yang masih awam, terutama yang di pelosok, ya, di pelosok Indonesia juga masih banyak yang masih animisme, ya, dinamisme, yang masih
apa namanya mengikuti budaya yang menyimpang dari ajaran Islam masih banyak. Padahal sarana begitu mudah, kita pergi dari satu tempat ke tempat lain, kemudian menyebarkan begitu mudah. Cuma kita kurang maksimal, menunjukkan kurang berkahnya kehidupan orang-orang di zaman sekarang, nggak seperti terdahulu. Ya. Saya satu lagi mungkin yang terakhir, karena ini banyak, cuma saya ambil yang terpenting saja. Cuma sebenarnya penting-penting semua, tapi saya coba pilih di antara sekian. Yang terakhir aja ini, sudah berapa kalikah kita khatam Al-Quran? Salah seorang ulama bernama Abu Bakar bin Ayyash, ketika dia akan meninggal dunia, maka saudarinya yang berada di sampingnya menangis. Lalu Abu Bakar bertanya kepadanya, apa yang membuat engkau menangis? Ya, ketahuilah secara makna, sesungguhnya aku telah menghatamkan di pojok rumah ini 18.000 kali khatam. Ya, subhanallah. Orang-orang terdahulu mereka berkali-kali khatam Al-Quran dalam hidupnya. Sampai disebutkan saya khatam di rumah ini sampai 18.000 kali. Ada lagi seorang juga terdahulu, ya, dari Husain Al-Anqadi, dia berkata saat Ibnu Idris akan wafat, maka putrinya menangis. Husain berkata, "Jangan menangis wahai putriku. Aku telah khatam Al-Quran di rumah ini 4.000 kali." Ya, ya. Ada yang 18.000, ada yang 4.000. Kenapa mereka kok kayaknya nggak perlu bersedih? Karena mereka telah membawa bekal yang baik. Nggak ada bekal yang terbaik seperti halnya bekal takwa dan banyak membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Sehingga ketika mereka akan meninggal dunia, mereka tenangkan kerabatnya. Nggak usah khawatir, saya sudah menghatamkan Al-Quran sampai ribuan kali. Menunjukkan bahagianya orang yang sering atau banyak membaca Al-Quran. Bahkan mereka menganggap kalau sampai lebih dari 40 hari enggak khatam Al-Quran, mereka anggap ini termasuk meninggalkan Al-Quran. Kalau kita khatam Al-Quran mungkin setelah setahun baru khatam, ya. Ini menunjukkan kita meremehkan atau meninggalkan Al-Quran, ya. Kalau kita perhatikan kok mereka bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali, apa namanya caranya, kiatnya, ya. Jawabnya kata ulama, keadaan mereka ya bisa sampai menghatamkan Al-Quran berkali-kali karena keadaan mereka di hadapan Al-Quran seperti keadaan kita ya di hadapan handphone. Ya. Kita di hadapan handphone sebentar-sebentar ditengok, sebentar-sebentar dilihat. Sehingga banyak itu pesan-pesan yang sudah kita baca. WhatsApp, Facebook, Twitter, media-media sosial lainnya, SMS ya. Itu kita sudah banyak baca. Nah, seperti inilah keadaan generasi terdahulu di hadapan Al-Quran. Yang mana mereka sebentar-sebentar nengok Al-Quran, sebentar-sebentar baca Al-Quran. Maka wajar kalau mereka berhasil ya menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Kalaupun ada di antara mereka yang kurang dalam menghatamkan Al-Quran, tapi karena sebab yang rajih, karena sebab yang kuat. Seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pernah bersedih. Ya. Pernah bersedih karena enggak seperti sahabat-sahabat yang lain yang sering menghatamkan Al-Qur'an. Ya, kata dia, ya, syaghalani 'ankal jihadu ya Qur'an, secara makna, wahai Al-Qur'an, sebenarnya saya ingin banyak baca Al-Qur'an cuma karena saya sering jihad, berperang. Beliau harus dalam setiap peperangan dan dikirim oleh pemerintah Islam ya, seperti di zaman Umar, di zaman Abu Bakar, di zaman Rasulullah SAW. Perangnya, maksudnya seringnya Khalid bin perang, ya, dalam perang Muqtah, ya, setelah tiga sahabat gugur, Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah, mereka semua gugur, yang ngambil alih ya, panji kaum muslimin ketika itu ya Khalid bin Walid. Ketika itu 3.000 kaum muslimin melawan 200.000. Ya, pasukan Romawi yang terkenal ya disegani di dunia ketika itu. Tapi para sahabat mereka berani 3.000 lawan 200.000. Kemudian juga di zaman Abu Bakar. Abu Bakar mengirimkan Khalid bin Walid untuk menghadapi pasukan Musailamah al-Kadzdzab di Yamamah. Khalid bin Walid. Demikian pula di zaman Umar bin Khattab, ya. Beliau dikirim untuk melawan pasukan-pasukan Romawi dan Persia.
Ya. Nah ini kata beliau, saya semua banyak mau banyakin baca Quran, cuma karena jihad inilah yang membuat saya jadi sedikit baca Quran. Tapi kalau kita, kelebihan orang-orang kita, kelebihan zaman sekarang, syagolani angkal jihazu, gara-gara HP kita jadi kurang banyak baca Al-Quran. Hebatan mana kita atau mereka? Menunjukkan kekurangan kita. Tapi kebanyakan kita merasa diri luar biasa, lebih hebat, lebih baik daripada mereka. Mungkin karena kita enggak melihat sejarah bahwa mereka jauh lebih baik daripada kita. Mereka karena jihad sampai kurang baca Al-Quran. Tapi kita, ya, gara-gara banyak yang di depan televisi, nonton sinetron, di depan handphone, ya, akhirnya baca Quran sedikit, ya, baca apa media sosial, baca koran, baca majalah, baca berita, ya, di depan televisi lebih banyak. Inilah kelebihan kita daripada orang-orang terdahulu. Menunjukkan enggak, makanya enggak berkah hidupnya seperti ini. Ya. Saya kira mungkin ini masih banyak sebenarnya faedah-faedah, cuma saya kira karena waktu kita sudah semakin apa namanya agak siang. Saya kira sampai di sini dulu yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Mungkin sebelum ditutup kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Alhamdulillah. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.